Assalamualaikum. Saya pemilik akaun Mubarakkan 1535. Mengenali insiden yang gambar viral dari TikTok. Sebenarnya gambar itu, video itu dihantar oleh dalam WhatsApp group. Saya cuma upload saja. Dalam gambar saya tak kena mengena dengan kemalangan itu, dan yang kereta yang kena langgar tu pun bukan kereta saya. And then Encik boleh bandingkan suara isteri saya dengan suara dalam video tu. Dan memang tak kena mengena, Encik. Bukan saya dalam video tu, dan bukan perempuan yang suara tu perempuan orang lain, bukan saya, ya. Bukan saya yang buat video tu semua. Bukan kami punya. Cuma suami saya share saja dalam TikTok video tu. Bukan kami yang buat video tu. Kami dah buat laporan semua. Dan ada laporan dari balai polis. Semua dah ada dah. Bukan kami yang buat. Tolonglah berhenti kencangkan kami macam ni. Bukan kami yang buat. Dan dari kepada arwah keluarga tu, kami minta maaf banyak-banyak. Bukan kami sengaja buat. Memang bukan salah kami. Kami cuma share saja. Share video saja. And then video tu bukan saya satu orang saja share. Kita banyak orang share, tapi saya jadi mangsa keadaan. Itu saja. Saya meminta maaf atas segala kesulitan.